Selamat sejahtera, nama saya Jasper Junior. Nombor metrik BC211100023 akan mempersembahkan karya akhir batik saya yang telah dihasilkan dengan menggunakan kaedah ecoprint. Seterusnya, saya akan memberi sedikit pengenalan tentang batik. Batik ialah sejenis barangan kraft yang dihasilkan melalui proses menerap lilin dan mencelup kain. Batik terkenal di negeri-negeri dalam gugusan Kepulauan Melayu, seperti Indonesia, Singapura, Brunei, dan Malaysia. Batik ecoprint ialah sejenis batik yang kaedah pembuatannya menggunakan pewarna asli daripada pewarna daun, akar, atau batang yang diletakkan di atas sehelai kain. Bahan-bahan yang telah saya gunakan dalam penghasilan karya akhir saya adalah kain 100% cotton, kunyit, serbuk, sabun, besen, cuka, tukul, daun, plastik, dan fixed agent. Berikut merupakan jenis fixed agent yang telah saya gunakan dalam penghasilan karya akhir saya. Antaranya ialah tawas, tunjung, dan kapur. Seterusnya, saya akan menerangkan proses penghasilan karya akhir saya. Yang pertama adalah proses rendam kain dalam larutan tawas dan air selama 12 jam setelah kain dicuci. Seterusnya, keringkan kain. Selepas kain kering, ikat kain menggunakan teknik ikatan yang diingini seperti ikatan tie-dye. Setelah kain diikat, kain tersebut akan direndam dalam air kunyit selama 1 jam dan keringkan selepas proses rendam. Seterusnya, buka ikatan kain. Seterusnya, bermulanya proses ecoprint dengan rendam daun dalam larutan cuka dan air selama 5 menit. Setelah itu, proses mengetuk daun menggunakan batu dan transparansi akan dimulakan bagi memulakan proses ecoprint. Berikut merupakan hasil karya akhir saya yang bertajuk Happy Thoughts. Dari segi aspek formalistik, yang pertama adalah penegasan. Penggunaan kapur pada lingkaran tengah memberi unsur penegasan pada karya akhir. Penggunaan daun yang berbentuk hati pada tengah karya memberikan kesan penegasan juga. Yang kedua adalah seimbang. Karya akhir ini mempunyai imbangan simetri yang boleh dilihat pada karya dari segi reka letak daun dan hasil ikatan. Yang ketiga adalah kepelbagaian. Penggunaan kapur pada kesan kunyit pada kain serta pelbagai daun pada karya akhir mampu memberi kesan kepelbagaian dari segi bentuk dan warna. Akhir sekali adalah harmoni. Kepelbagaian dari segi bentuk dan warna mampu menimbulkan kesan harmoni pada karya akhir. Karya ini terinspirasi daripada bunga refleksia dengan adanya kelopak bunganya serta bentuknya yang diaplikasikan dalam karya akhir ini. Karya ini dinamakan Happy Thoughts atau berfikiran positif, perlu diterapkan dalam semua golongan, terutamanya golongan muda yang sering didedahkan dengan media massa yang mampu menjatuhkan mental seseorang sehingga akan mereka mengalami kesihatan mental yang teruk seperti depression atau anxiety serta kurang yakin pada diri. Lingkaran-lingkaran pada karya menggambarkan isi pikiran seseorang. Daun-daun melambangkan happy thoughts seseorang. Penggunaan kapur yang menyebabkan bagian-bagian kain yang gelap bermaksud benda-benda negatif yang cuba untuk merosakkan kebahagiaan seseorang dari segi mental. Kesimpulannya, karya ini lebih kepada kepentingan penjagaan kesehatan mental seseorang. Terima kasih.